pagi dan selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah silakan mempersiapkan diri masing-masing, duduk yang rapi. Saat ini kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan boleh menolong menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini kita akan berterima kasih kepada Tuhan secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama Terima Kasih Tuhan. Thank you.
Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di pagi yang indah ini, di mana kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun hanya online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang terus menyertai sepanjang sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Mari kita terus bersuka cita bagi Tuhan kita. Kita mau menyanyi bersama-sama, saya undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama, hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Mari kita
silakan mempersiapkan Alkitabnya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyi bersama-sama firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Senang bersuka cita, sudah memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang masih belum duduk tenang, yuk coba duduk yang manis. Coba bagaimana dong sikap untuk kita menghadap Tuhan, bagaimana sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitabnya juga ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan saat ini kami mengikuti sekolah minggu online. Kami sudah bernyanyi memuji engkau dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memimpin kami Tuhan sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak? Kita mau mendengarkan cerita apa hari ini? Nah, adik-adik pernah dengar gak cerita tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam gua singa karena dia memuji Tuhan? Ya, pasti ada yang tahu ya. Tapi yang tahu, diam dulu ya. Disimpan aja dulu di dalam hatinya. Jangan disebut dulu ya. Nah, kita belajar dari seseorang ini, dari tokoh ini yang terus memuji Tuhan. Karena dia terus memuji Tuhan, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan cerita ini tentunya ada di dalam Alkitab kita. Nah, nanti adik-adik boleh membuka Alkitabnya dari Daniel pasalnya yang ke-6. Nanti adik-adik bisa dibantu papa mama ya. Nah, supaya kita lebih mengerti bagaimana jalan ceritanya, yuk kita saksikan video ini. Adik-adik perhatikan ya, perhatikan dengan baik, dengan seksama, sehingga adik-adik bisa mengerti ceritanya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu.
Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Sudah memahami ceritanya? Sudah memperhatikan dengan baik? Ya, kalau sudah memperhatikan dengan baik, tentunya tahu ya siapa nama tokoh itu yang dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, betul. Daniel. Ya, dia dimasukkan ke dalam gua singa karena dia memuji Tuhan. Daniel adalah satu-satunya orang yang disayang oleh raja. Karena dia disayang oleh raja, orang lain iri kepada dia. Makanya mau supaya raja membenci Daniel. Mereka menyuruh raja, meminta raja supaya membuat peraturan bahwa supaya yang dipuji, yang disembah hanyalah raja. Nah, kemudian raja menyetujui permintaan orang-orang tersebut yang tidak suka dengan Daniel, yang iri terhadap Daniel. Nah, kemudian suatu hari, ketika Daniel memuji Tuhan, mereka melihat orang-orang yang iri ini tadi, yang tidak suka dengan Daniel, dan mengadu kepada raja. Dan mereka meminta kepada raja supaya memasukkan Daniel ke dalam gua singa sesuai dengan perintah yang diberikan raja. Dan akhirnya, dalam cerita, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi, walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau berdoa kepada raja. Dia tidak mau menyembah raja. Tetapi dia hanya mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah segala sumber segala sesuatunya. Tidak ada yang lain. Bukan raja yang ada di dunia, tetapi Tuhan. Kepada Tuhanlah kita berdoa, kita memuji, kita hanya memuji Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Nah, Daniel berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Daniel ini adalah seseorang yang taat kepada Tuhan. Dia terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan ketika dia masuk ke dalam gua singa, dia terus berdoa kepada Tuhan supaya dia diselamatkan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika dia berdoa? Wah, Tuhan mengutus malaikatnya sehingga Daniel tidak diapa-apain sama singa-singa itu, tidak dimakan oleh singa-singa itu. Bahkan sampai pagi, Daniel masih seperti Daniel semula, masih sehat, masih utuh, belum dimakan oleh singa-singa itu. Dan raja pada saat itu sangat senang sekali ketika melihat Daniel tidak apa-apa. Karena dia sayang Daniel. Karena Daniel adalah orang yang baik hati, orang yang taat, dan dia adalah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita
harus meneladani seperti Daniel. Kita harus menjadi anak-anak yang hanya berseru kepada Tuhan, berani berbicara kepada Tuhan apapun yang kita keluhkan, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang senang. Kita berdoa kepada Tuhan, kita terus berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Mungkin ketika kita sedang takut, yuk kita belajar untuk kita berbicara kepada Tuhan, mengatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita katakan kepada Tuhan. Ketika kita mungkin sedang sedih atau ada sesuatu yang kita ingini tapi belum kita dapatkan, yuk kita mau menyampaikan kepada Tuhan segala apapun yang ada dalam hati kita, sehingga kita terus menjadi semakin dekat kepada Tuhan dan kita semakin terbiasa untuk berbicara kepada Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, adik-adik harus menjadi adik-adik yang taat juga kepada Tuhan seperti Daniel. Walaupun dia disuruh menyembah raja, tapi dia tidak mau. Dia hanya mau menyembah Tuhan saja. Yuk, kita mau menyembah Tuhan melalui nyanyian kita, melalui doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan bahkan kita jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus berani untuk berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rasakan, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan dengan doa kita. Maka Tuhan akan menolong kita seperti Daniel. Tuhan menolong Daniel sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala apapun kesedihan kita, mungkin kita sukacita, kita sampaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengar setiap apapun yang kita katakan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Dan jangan lupa, kita mau menghafal ayat hafalan kita dong tentunya dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi, Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang semakin dekat dengan Engkau, yang hanya mengandalkan Engkau. Bahkan kami berani untuk mengatakan segala isi hati kami, berbicara kepada Engkau Tuhan lewat doa-doa kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hanya bersandar kepada Engkau, yang mengandalkan Engkau, yang hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Tuhan yang memimpin kami, apapun kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat libur, ya, karena ini hari Minggu ya. Selamat libur dan selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai jumpa kembali.